Yang mana sih studio? Okay. Okay, we're here. Yang mana? Itu. What's up? What's up? What's up? What's up? PD. Alright, welcome back to Viego Vlog. Dan hari ini spesial banget, terlalu spesial sebenarnya. Karena hari ini gue lagi berada di sebuah studio dan gue akan merekam sebuah video sama Clear. Dan hari ini rambut gue udah settle, udah ready. Tinggal siap-siap buat makeup dan ganti baju. Kolaborasi sama siapa? Kayaknya udah pada tahu sih. Abis ini gue akan kasih lihat. Bismillahirrahmanirrahim, semoga syutingnya sukses dan videonya lancar dan bagus. Clear. Yoi. Ayo Indonesia bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Yes. Ya, semuanya seragam ya? Seragam semua. Jadi empat seragam. Ada 4 orang. Siapa 4 orangnya? Abis ini ntar gue kasih lihat. Baju cuma pakai hitam, kaos hitam sama jaketnya Clear. Gue suka sih jaket ini. Ini Clear yang bikin ya? Iya. Bagus sih. Clear yang bikin. Ini ukurannya kok kayak agak kecil sih? Agak size gitu sih. Oh, agak off size ya. Saya badannya agak besar. Celananya apa? Celananya hitam. Ini boleh ya? Coba nanti ditanya. Oke, ya wes. Ya guys, ini the whole look for today. Cuman denim look dan semuanya all black, as you can see. Dan sebenarnya masih nunggu syuting. Di dalam masih ada yang syuting dan kita kayaknya shift terakhir sih buat syutingnya, tapi kita masuk aja ke dalam untuk lihat siapa kolabor atau kolaborator yang beraksi di kampanye Clear Indonesia bersama Asia. Gue stres nih, banyak. Astaga. Jadi kolaborator pertama kita ada Gita Gutawa. Halo. Dan yang kedua ada Chandra Liao. Ini director hari ini. Halo Gita. Siap-siap ya. Udarek kalian semua. Oh siap. Baik. Galak ya. Galak ya. Dan yang terakhir yang paling penting mana nih bapaknya? Bapak Eka Agusti. Assalamualaikum Pak, maaf saya nyasar tadi. What's up guys? Nah, so ya, gimana kak? Hari ini tuh kita proyeknya ngapain? Kita akan syuting video klip terbaru. Saya, Vidi sama Chandra, featuring Gita Gutawa juga. Judulnya Ayo Indonesia Bisa. Dan lagu yang kita mau bawain tuh sebenarnya lagu theme songnya per tahun ya? Iya benar, udah lama dan kita remake. Dan kayaknya tahun ini yang paling bagus soalnya ada Vidi dan apa bikin bapak ini? Jadi hari kita syuting itu dan semoga hasilnya bagus dan bisa dilihat secepatnya. Semoga. Let's go. Tungguin. Gila nih orang ya. Ini udah mulai mengambil ranah-ranah pekerjaan musisi-musisi kita nih. Rap juga ya kan, keren juga lagi ngerapnya. Aduh, Chandra. Jadi maksud lu apa sih kayak bermusik lagi gitu? Kemarin udah sama Sheryl, sekarang kayak lu apa nih? Gini. Sebagai anak muda kita harus multitasking. Betul. Jadi mana-mana kerjaannya. Iya, betul. Gue tuh orang labil berarti. Aduh, tapi pasti. Kayak ngambil ranah kerjaan udah mulai gitu loh. Enggak, ternyata enggak. Udah. Stabil gue, stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kerjaan gue masih banyak habis ini ya Allah. So guys, di dalam masih syuting si Gita sama si Eka dan Chandra. Gue belum ke bagian syutingnya, mereka masih take yang partnya Gita dulu sebenarnya. Ada baiknya gue makan dulu ya nggak sih? Gojeknya juga udah nyampe tadi. Makan sehat bos, bukan endorse tapi makan dulu ya. Udah saatnya gue syuting juga, pas banget. Dan sekarang mau touch up dikit rambutnya. Cuman mau itu doang sih, mau depannya doang sih sebenarnya. Kayak ini suka ada yang Jatuh-jatuh, jadi kayak cuman pingin.
kalau ibu kita udah kelar. Tapi kita masih ada yang rame-rame ya. Yoi, jadi abis ini giliran yang gue. Nanti gue ngomong-ngomong sama lo ya. Ngobrol-ngobrol dulu dikit. Ayo dong, Gin. Mumpung udah punya sekolah, sekarang sombong ya. Gue sekarang syuting dulu judul lagunya. Lo mau videoin gue? Bener. Lo jangan ambil angle-angle yang gue gemuk ya ntar ya. Ya ini gue kasih ke kita videonya. Stop. Iya, enggak. Ya, videonya ketutupan. Gin, bisa gak, Gin? Kayaknya gue gak pro deh. Goyang. Sari ya goyang-goyang. Yaudah deh, Rizio. Oke, baru keluar take satu set. Satu set yang sama gitar yang tadi. Habis ini masih ada set gue yang sendiri. Habis itu masih ada set rame-rame juga. Kayaknya masih panjang nih hari ya. Bear with me guys. Iya, sambil nunggu take gue selanjutnya. Kak, ceritain dong, ini kan lagu sebenarnya udah bertahun-tahun dipakai waktu Asian Games ya kan. Dan jadi campaign-nya clear juga. Ini kali ini kita berempat nih yang dikasih kesempatan untuk kayak nge-remix lagu ini. Dan lo yang bikin musiknya, nge-produce. Konsep lo buat lagu ini dibikin beda tuh gimana nih? Yang pasti kita bikin musiknya lebih fresh, lebih yang kekinian. Yoi. Ada unsur-unsur elektroniknya. Pasti ala Eka. Ala Eka. Ya, okay. Kita bikin, kita persederhana, kita persimpel. Terus kita libatkan dua orang penyanyi legenda di Indonesia, Vidi dan Gita Gutama. Belum legenda. Itu tua dong Pak. Menuju. Semoga. Vidi biasanya itu. Sorry, gila, luar biasa. Ini portum, yang bikin kayak Rai Putra gitu-gitu, ntar lagi kayak ada saingan banyak nih. Lo sini lo. Nah, sini lo. Ini kan ada Chandra di sini kan juga sebenarnya buat lagu Indonesia Bisa ini kan sesuatu yang baru kan. Sebelumnya kan belum ada ya, Kak ya. Belum ada. Kita undang Chandra di sini cuman butuh followernya doang. Jujur. Kayaknya jujur banget jujur gitu. Banget. Tapi lo kan kalau nge-rap lo masih Pak sini ada. Lo kalau nge-rap kan bikin lirik sendiri kan. Iya. Lo buat yang campaign Ayo Indonesia Bisa ini liriknya lo terinspirasi selain dari gue, dari siapa lagi? Tuh, emang gue bilang dulu tadi pasti gue rasanya sih gitu. Tiba-tiba gue dari PD. Terinspirasi sama Indonesia coy. Itu dia Mas. Iya, semangat apa yang bikin lo menginspirasi lo bikin lirik tuh semangat Indonesia bagian mananya nih? Semangat para pahlawan apa sih? Yoi. Dan lo mengartikan si ini apa nih Kak? Si kenapa nggak bisa? Kalau tahun lalu kan mungkin lebih ke olahraga. Nah kalau yang ini sekarang gue pengen mengartikannya lebih luas. Bukan cuma olahraga, makanya di video klip ini gue nunjukin isinya VD, passionnya apa yang dia inginkan. Kan dia kan senang dengan pendidikan anak-anak ya? Ya. Lebih ke pendidikan anak-anak gue angkat. Ya. Gita di musik gue angkat, Chandra di videografi dan sinematik gue angkat. Jadi bahwa Ayo Indonesia Bisa itu bukan hanya untuk olahraga, tapi untuk setiap orang yang memang punya talenta dan memang mau mengembangkannya. Gitu. Kayak nice. Kayak gue lebih ke produksi musik dan gue tunjukkan lewat video ini. Ya. Gak sabar. Ya, break maghrib dulu. Sekarang break makan segala macam dan sekarang gue lagi sama Gita. Git, gimana perasaannya? Senang banget pastinya ya kan akan duet sama gue lagi gitu. Wow. Pokoknya luar biasa. Jangan terpaksa dong lo gimana sih? Enggak. Ya terakhir kali kita akhirnya kita rekaman bareng. Terakhir kita cuma perform doang kemarin kita juga. Waktu itu gue ngeblok sama Bunda Maya, lu nya enggak ada. Orang banyak nanya kok Kak enggak ngeblok sama Kak Gita sih. Iya, gue udah tidur. Gita sombong abis manggung tidur dia kemarin. Terus lo gimana kita rasanya biasa kolaborasi berempat sama Chandra sama Eka di proyeknya Clear Ayo Indonesia Bisa? Iya seru banget lah, walaupun kemarin kita rekamannya terpisah ya. Betul, kita tuh sibuk banget sama sakit. Ya kan? Ini aja gue masih bindeng, tapi di daerah lain hari ini buat syuting, man rekaman juga. Iya, akhirnya rekaman, terus ya udah, alhamdulillah semuanya sudah jadi, digabungkan dengan Vivi. Yoi. Totalitas. Lo baru pertama kali kerja sama Eka kan gitu? Iya baru pertama kali. Ini totalitas banget. Gue hampir pernah waktu itu ya Kak ya? Hampir pernah gak jadi. Tapi kan kita next time akan bikin bareng. Kita bikin apa ya Kak ya habis ini Kak? Ayo kita bikin bertiga sesuatu yuk. Yuk. Wow. Oh maaf nih yang sebelah sana gak diajak tuh yang... mana sih Chandra? Menyendiri. Lagi menyendiri. Iya breaknya udah kelar, sekarang langsung ke scene yang rame-rame. Abis rame-rame baru gue yang sendiri.
Sekarang kita mau blocking dulu. Ini udah capek mukanya kayaknya ya Bapak, udah capek Pak. Capek, capek. Gak apa-apa, capek fisik daripada capek hati. Daripada capek hati. Dicepetin nih tag-nya sama Eka ya. Ada apa lo sama Gita? Ada apa lo sama Gita? Enggak deh. Yuk abis ini lanjut kita take apa lagi? Lo masih di sini ya? Yuk lanjut take yuk. Masih yuk. Iya, jam-jam segini udah error ya. Luar biasa. Baru jam berapa sih? Baru jam 10 malam udah begini bentukannya. Subhanallah. Nah, oke. Okay. Guys, jadi tuh Vidi lagi di sana dan dia nggak tahu gue lagi baca kamera dia. Jangan lupa subscribe ke. Waduh, udah diliatin. Apa yang sedang terjadi di sana? Jangan lupa subscribe Tim Tuan, Joy. Jangan lupa subscribe Eka Gustiwan ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Jangan lupa subscribe Karen Klik. Vidi, bilang jangan subscribe Vidi. Bilang, ayo. Rap ya? Iya, iya. Ketahuan kan palsu banget ini. Satu, dua, tiga. It's a wrap! Aduh, anyway. Thank you banget yang udah nonton. Thank you juga buat semua tim yang ada di sini. Hari ini tepuk tangan buat semuanya dong! Luar biasa! So, Chandra Eka yang mau diomongin. Please guys, jangan lupa untuk nonton video ini di mana kak? Di channel YouTube Eka Gustiwan. Yeah. Yoi. Kerja keras nih sampai jam hampir jam 12 coba. Iya, lu udah berapa? Udah lebih dari 12 jam ya di sini. Iya, makanya. Luar biasa. So, make sure untuk nonton video klip kita berempat dan jangan lupa bahwa kita bakal ada konser seru. Ntar ceknya di mana? Ceknya nanti gua akan taruh di description di bawah. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye. Oh, endingnya gitu ya.